Buset deh. Buset. Gede banget. Wah, loh. Ini biang ikan ini. Kolong jembatan. Mengerikan, mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tege Kempis. Kali ini kita ada di Sungai Kendal. Iya. Bersama kamera saya Bang Jai. Mau umpanin ikan pakai kue cerorot atau kue akar kelapa. Oke, mari. Buh. Ini guys, ikannya sangat besar guys. Ini ikan babon guys. Buset, galak. Wah. Cuman pakai kue doang, kue lebaran ini. Itu tuh bang. Sisa lebaran. Ini nih. Agak berombak nih. Waduh, di dalam air. Wah, ini dia nih ikan mas. Ikan mas. Welcome tuh ikan mas. Welcome back. Ini gede banget loh. Wah, ikan mas, Pak. Ini ikan bawal ikan apa sih? Atau ikan tiran, Pak? Ikan bawal. Boy, ini rupanya ikannya sangat lapar guys. Udah habis kuenya, dimakan babon. Insyaallah, keren ini. Cuma sayangnya nggak boleh dipancing, nggak boleh ngejala. Kita kalau nembak ikan. Boleh, soalnya kan nggak ada larangan buat nembak. Iya. Lihat apa nih? Ini dilarang bersandar di pagar. Kita nggak boleh bersandar, terjatuh. Nah, udah habis. Kamu pintar makan sih. Ya, udah gendul. Laper. Nggak dikasih makan. Ikannya ukuran 2 jari. Mana ini? Bawal ya? Ikan lele. Bukan, itu bukan bawal. Apaan? Emang kayak bawal. Ikan emas itu. Tuh. Emang campur. Emang iya ada bawal, bawalnya ada. Itu paling banyak bawal tadi, gede banget yang lebar-lebar kayak kipas. Matanya lebar. Kita beludah aja rebutin budak kita. Bagian Nabi Sulaiman jadi gua. Si ayah dulu berebut dia gitu. Ludah aja berebut. Ikan gak ada makanan dalam kayaknya emang ya? Enggak. Itu dalam lah. Ini ikan kan gede-gede luas ini. Cuma kayaknya Rp45.000 bang, karena ada makanan kali ya? Iya, dia melihat perkumpulan manusia. Coba kita cari sana lagi bang. Gabus aja, kaget takut ya. Iya. Oke guys, sampai sini aja video kali ini. Jangan lupa pantengin terus Tege Kempis bersama kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.